Dek no. Jawa Pongki. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel di Soho Channel Wong Katrok. Oke, sahabat-sahabat semuanya, untuk suguhan Bang Samson kali ini mengenai fikus. Aslinya ini masih fikus Benjamin, tapi untuk di daerah seperti di Jawa, di tempatnya Bang Samson itu disebutnya dengan Beringin Arjuna. Jadi seperti ini sangat besar sekali. Ini terdiri dari beberapa batang yang Bang Samson gabung. Karena ini sudah terlanjur liar dan Bang Samson sudah tidak bisa ngatasi, bingung, terlalu besar bagi Bang Samson. Maka teman Bang Samson, Pak Bowo, untuk mengeksekusi pohon ini. Oke Pak Bowo, untuk pohon ini mau dijadikan apa ini? Kita tangkal, ini sudah ketinggian, terlalu liar. Ini nyari tangan-tangan, baru tangan satu. Angen-angen, ancang-ancang. Jadi kan baru tangan satu, yeah. Nanti bikin duanya. Duanya tidak, nanti dipotong aja. Terus potong. Untuk ketinggian nih, kira-kira ini mau dibikin berapa ini? Dari besar yang 20, ini 40, ini kan udah 50 cm. Ya, yeah. Ya sekitar segini aja nanti. Udah as. Berarti motongnya agak pendek memang. Oh iya ya. Jadikan dua. Oh, jadikan dua ini. Jadikan dua pohon. Oh iya ya, jadi untuk satu pohon ini mau dijadikan dua, terserah nanti mau diapakan. Yang jelas yang penting pohon ini bisa tergarap dan bisa tampil, gitu aja. Tidak usah dibikin pusing. Iya kan yang menentukan waktu, seiring berjalannya waktu. Tidak usah pakai macam-macam, pakai aret aja, nanti nangal-nangal diketok, digua. Kan gitu, ya, cocok. Ya. Oke, langsung saja dieksekusi Pak Bowo, dieker-eker dulu. Oke sahabat-sahabat semua, langsung saja kita ikuti untuk eksekusi Beringin Arjuna. Wah malah belibet nih, Beringin Arjuna yang mau dijadikan mungkin untuk ini formal dan mau dipotong menjadi dua. Kita lihat aja sahabat-sahabat semuanya. Cekidot. Thank you.
Ini sahabat-sahabat semuanya, untuk yang bagian atas yaitu yang di stek secara ekstrim karena sebesar gini steknya. Ini sudah mulai banyak tumbuh tunas seperti ini. Bisa dilihat. Ini banyak sekali tunasnya. Jadi benar-benar ini bisa berkembang secara maksimal. Kemudian untuk yang ini untuk yang batang bawah yang besar, yang kaki-kakinya komplit. Ini pertumbuhannya juga bagus, bisa dilihat. Sangat bagus sekali. Sehat daunnya seperti ini. Oke, demikian tadi sahabat-sahabat semuanya sebuah tanggapan mengenai bahan bonsai beringin Arjuna dengan big size, yaitu dengan ukuran XXL seperti itu. Jadi perkembangannya untuk saat ini sudah bagus, makanya sudah tanggapan sudah berani suguhkan untuk panjenengan semuanya. Oke, kurang lebihnya Bang Sabson minta maaf. Bila itu kekualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.